Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat kurnia-Nya kepada kita, dan sama-samalah kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan, menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama-sama kita dalam kita menjalani proses memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah selesai meneliti 10 ayat daripada surah An-Nisa. Diuraikan serba sedikit atau diberikan kesimpulan serba sedikit oleh Syekh Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit. Beliau mengatakan inilah 10 ayat daripada surah An-Nisa. Jika kamu membacanya, kamu akan lihat berulang-ulang suatu perintah, iaitu perintah yang jelas untuk memelihara dan menjaga anak yatim, dan perintah untuk menjaga harta anak yatim di dalam 5 ayat daripada 10 ini. Bagaimana kita dapat melihat di dalam ayat yang kedua, seperti contoh, sebagai contoh memerintahkan golongan pemelihara dan penjaga anak yatim agar menjaga dengan penuh amanah akan harta-harta anak yatim itu dan menyerahkan kepada mereka hak mereka dan harta mereka itu tatkala mereka sampai suatu umur yang tertentu, iaitu umur baligh, dengan sempurna diserahkan, tidak diambil walaupun sedikit. Dan ayat-ayat tersebut, atau maaf, ayat yang kedua itu memberikan amaran agar jangan melakukan sebarang hilah, sebarang usaha untuk merampas atau memakan harta-harta tersebut. Dan kita lihat dalam ayat yang kedua, yang ketiga pula, suatu seruan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat pemelihara anak-anak yatim yang perempuan supaya mereka berkahwin dengan wanita-wanita lain sekiranya mereka tidak boleh bersikap adil di dalam harta atau memelihara harta anak-anak yatim perempuan itu, tidak mampu untuk melayani mereka dengan sebaik-baiknya, tidak mampu untuk menyerahkan atau menunaikan hak mereka secara penuh sekiranya mereka mengahwini anak-anak yatim perempuan itu. Kita juga lihat di dalam ayat yang ke-6, diperintahkan buat penjaga-penjaga anak yatim supaya sentiasa melihat perkembangan anak-anak yatim itu tatkala mereka didapati sempurna dan sesuai untuk diserahkan segala harta untuk segala harta mereka apabila mereka sampai umur baligh dan juga adanya kematangan yang dapat dilihat pada diri mereka. Dan kita lihat lagi pada ayat yang ke-8, diperintahkan pula kepada orang-orang yang membahagi-bahagikan harta-harta peninggalan supaya memperuntukkan sedikit daripada harta-harta yang mereka terima daripada urusan pusaka itu, diambil sedikit, diserahkan dan disumbangkan kepada orang-orang yang berkeperluan dalam kalangan saudara mara, anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Dan pada yang ke-10 dapat kita lihat betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu amaran, janji buruk kepada orang yang sengaja memakan harta-harta anak yatim secara zalim dengan pelbagai bentuk azab yang dijanjikan kepada mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyentuh tentang anak yatim, menyentuh tentang sikap kasihan belas terhadap anak-anak yatim, menyentuh tentang melayani anak yatim dengan sebaik-baik muamalah, menyentuh tentang perintah untuk
sentiasa memelihara dan menjaga hak-hak mereka. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra ayat yang ke-34. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah." وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik untuk mengawal dan mengembangkannya sehingga ia baligh, yakni dewasa serta layak mengurus hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah perjanjian dengan Allah dan dengan manusia, sesungguhnya perjanjian itu akan dipersoalkan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat hadis yang banyak berkenaan dengan perintah atau suruhan menjaga dan memelihara anak yatim bersifat kasih belas kepada mereka, memuliakan mereka, tidak memuliakan mereka, tidak memaksa dan menghina mereka. Dan terdapat juga hadis yang memberikan berita gembira kepada orang yang memuliakan anak yatim dengan pelbagai bentuk ganjaran baik. Di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari dan lain-lain, An Sahl bin Sa'ad an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa qala bi isba'aihi as-sabbabah wal wusta. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, yang maksudnya aku dan penjaga anak yatim di dalam syurga seumpama ini. Yang Nabi memberi isyarat dengan dua jari baginda yang mulia, iaitu jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan betapa rapatnya kedudukan dan mulianya kedudukan orang yang memelihara anak yatim dengan sempurna bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di syurga. Bermaksud Islam adalah suatu cara hidup, suatu ad-din yang mementingkan penjagaan anak yatim, khususnya tatkala mereka masih kecil, tatkala mereka masih lemah untuk menguruskan diri sendiri. Dan sikap mengambil kesempatan tidak menunaikan hak anak yatim itu akan membawa kepada tersebarnya keburukan di dalam ummah, kerana anak yatim merupakan insan yang kehilangan pelindungnya, kehilangan orang yang mendidiknya semenjak kecil. Maka jika dia membesar dalam suatu suasana yang memuliakannya, yang memberikan pendidikan yang sempurna kepadanya, menggantikan apa yang ia hilang sejak kecilnya, iaitu kasih sayang ibu bapa, kasih sayang bapa dan ibu mungkin, maka anak ini, anak yatim ini akan membesar menjadi orang yang juga orang yang prihatin dan orang yang sayang kepada orang lain dan sayang kepada masyarakat dan yang ia membesar di dalamnya. Sebaliknya, jika ia membesar dalam keadaan dizalimi, dihina, dinafikan hak, maka ia akan membesar dalam keadaan yang tidak baik dan mungkin sekali ia akan menjadi seorang pemuda dan akhirnya seorang insan yang membenci, yang juga akan mendatangkan keburukan pada dirinya dan orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang wajib atau sewajarnya bagi orang lelaki terhadap wanita, iaitu memberikan hak yang sewajarnya kepada wanita, dan juga apa yang sepatutnya dilakukan oleh semua ahli masyarakat terhadap anak yatim dengan memuliakan mereka dan menjaga hak mereka serta harta mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dalam ayat yang ke-11 ini berkenaan hak-hak orang yang mewarisi harta daripada orang yang meninggal dalam kalangan saudara-saudara mereka yang layak untuk mewariskan harta kepada mereka, termasuklah ibu bapa mereka. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, yakni adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yakni pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing. Seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan perincikan berkenaan dengan ayat ini dalam pertemuan yang akan datang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.